gimana nih ending videonya? Mau dibikin gantung aja gimana? Kayaknya sih gantung aja nggak sih? Bisa gantung kali ya? Penasaran ya. Oh iya, kemarin gimana videonya? Aman nggak? Udah di gua, cuman gua belum cek filenya. Nanti abis ini gua cek. Oh ya udah, kalau gitu mendingan langsung edit aja biar nggak kelamaan tuh waktu buat ngedit. Ya benar. Iya, ntar malam gua kerjain dah. Iya deh, ntar kalau ada yang susah bilang aja, ntar ya, kita bantuin. Dor, nih! Yasmin, jangan editin. Ya, lo gitu, eh. Kaget lo gue. Kemarin kita ngomong film horror. Jatuh, Yas. Ya, elah, Yas. Cuma setan yang bohongan, anjir. Mana ada setan di sini? Iya, mau bohongan-bohongan. Tetap lo kaget, kan orang. Setan, lo tau ada gak sih tentang setan yang mengganggu anak kampus? Apa sih dia? Gak usah ngomongin gitu kan lo? Ih, tapi sumpah gue gak bohong, ini serem banget, beneran. Udah maghrib lu gak usah macem-macem kan? Jadi gini, jadi gini. Udah kan, dulu tuh ada acara seminar, gue itu si Adinda. Tapi acara gagal, sumpah dia tuh dicap gak becus, korupsi. Dia sampai stres, sampai bunuh diri. Itunya. Iya. Lo tau banget sih dia jadi merinding gak? Iya, sir. BTW juga dia terkenal jadi ayam kampus. Nah, bener. Iya, bener. Soalnya gue pernah dengar nih, katanya tuh dia tuh sering banget disewa sama mahasiswa sini ya. Kayak lon. Bener banget hubungannya. Salah. Udah. Lo liat aja dari lantai 4. Gila, serem gak sih anjir? Iya sih. Udah, aura-auranya gitu sih. Udah lah, gak usah dilihatin. Gila. Iya, biasa aja sih. Menurut lo biasa aja? Ya emang biasa aja, lo lihat aja apa? Emang ada hawa seremnya apa? Udah gak usah bahas gitu lah, lanjut, kita mau bahas apa tadi? Udah aja tuh, lu pada gak sholat? Ntar dulu. Ini dikit lagi kita selesai. Kalau mau sholat, kita pulangnya lama. Mendingan kita selesaiin dulu, baru kita sholat. Ya emang kenapa sih kita tuh kanunda kok akan sampai isa? Lagi kayak... Ntar disamperin lu sama Dinda. Ya gue gak takut, kamu. Sumbang. Ya emang gak takut, dia apa? Lu lihat aja. Lihat aja. Gue balik duluan ya. Yaelah, mau kemana sih, Dit? Buru-buru banget lu. Kayak tidak sehatan dah. Iya, tadi nyokap gue nitip barang. Gue takut kemaleman. Yaelah, hati-hati ya, Dit. Jangan lupa kemarin ya, Dit. Iya, aman. Gue balik duluan. Ya, dadah. Hati-hati. Ini lenjernya. Dit, bisa aja. Dit, udah kan ya, gue mau sholat dulu ya, bentar lagi Isya nih. Ayo ikut. Siapa nih yang mau sholat? Iya, siapa yang mau sholat lagi? Gue mau ikut. Ayo sholat. Ayo, sholat agak lu. Gak, soalnya gue masih cantik nih. Iya, cantik banget. Ya, kayaknya enggak deh. Ayo, mau lagi. Gue Kristen aja. Ajak nih. Nanti mau login. Iya. Iya. Oke. Pil. Acap yuk, Pil, kamar mandi, Pil. Ayo deh, gue juga pengen pipis nih. Sekarang kita ke tangganya kali. Iya. Mal, gue titip tas ya, Mal. Iya, Mal. Ya, ilah lu, main game mulu lah. Tan, gue kan mandi dulu ya? Jangan ninggalin gue, tungguin. Awas lu, ninggalin gue. Ah!
berdiri di situ dulu ya, gue pengen coba shoot. Terus situ aja. Edit lu agak geser ke sini dah. Dikit lagi. Lah, Dit, kok lu enggak ada di kamera? Bentar, Dit. Ada notif. Capek banget ya sih anjir. Pengen pulang. Udah sih Adit, cepet ya. Cepet banget. Masa awet ya? Eh, gue ini, Ip. Belum pakai sendal. Bentar dulu. Kenapa? Lo buru-buru banget sih. Enggak, ini HP lo pegang dulu. Lo jelasin kenapa. Tangan lo dingin banget, gila. Lo apa panik gitu sih? Kenapa? Ayo, kenapa ini? Apa sih? Aduh. Eh, Maki, sumpah. Kok lu baru bukti? Kan jagain tas, gue gak ada dong. Sorry. Lu pada kenapa sih? Lu gila, sumpah. Guys. Kita cepetan jalan di sini. Kenapa enggak? Bentar dulu. Gue tau. Ayo cabut. Kalian jelasin dulu, anjir. Cabut. Lari-lari begitu. Guys, kalian sebenarnya kenapa sih? Tahu nih, gue sama Opo gak tau apa-apa, tau jadi kayak orang bego. Sadar gak sih kalau ini salah lu, Dit? Mikir seharusnya dari tadi tuh. Apaan sih gak jadi nyalahin gue? Ya emang lo. Kalau lo ngajak tentang misi tadi, gak bakal kayak gini, Dit. Udah sih, kalian jelasin dulu deh, kalian tuh kenapa sebenarnya? Kita diganggu. Diganggu apaan? Cuma makanya jelasin dulu pelan-pelan. Iya, gue sama Ova jalan tengah-tengah aja juga. Gue dari tadi diikutin. Emang lu pernah gak ngerasa apa dari tadi di masjid kita diikutin? Ikutin apaan sih? Ada yang ngikutin gue, Dit. Coba dah, lu bilang lu kenapa? Ya sama, gue juga. Kayak ada yang ngikutin gue. Kayak ada suara nyanyian lah. Kayak apapun itu. Kayak gue diganggu. Lo sih, Dit. Segala cerita kayak gitu. Udah tau mau maghrib. Ya. Apa yang cerita kayak gitu? Kan kalian juga nimpalin. Siapa suruh kalian juga ikut nyatain, kan? Ya kalau yang pertama. Ya kalian juga ikutan, makanya diganggu. Udah. Sekarang gini aja, kita pulang. Karena kalau kalian jalan-jalan kayak gini, kita gak ada jalan keluar. Terus kan kita pulang aja dulu. Udah.